Assalamualaikum Sampurasun, selamat pagi pecinta domba Garut dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan, amin. Seperti biasa, hari ini saya kembali lagi berkunjung di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Dan edisi hari ini saya akan mencoba mereview serta memberikan informasi harga domba Garut jenis betina. Nanti yang saya sebutkan ada betina dantenan, indukan, bitmil, bitmak, bitnak yang ada di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Seperti apa harga domba Garut betina hari ini? Oke, untuk itu mari kita saksikan. Pemirsa Hobi Sini Channel, di depan saya ini adalah lapak dari domba Garut betina ya. Saya akan mencoba mereview satu persatu domba Garut yang ada di depan saya ini. Kita mulai dari yang sebelah sini ya. Nah, ini ada dua ekor. Kalau kita lihat, ini mempunyai motif bulunya sambung, ada juga yang warna hitam ya. Umurnya 1 tahunan lebih ya. Bobot timbangannya ini kisaran antara 25 sampai 30 kg-an. Dan kalau untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp1.400.000. Nah, lanjut kalau yang di sebelah sini kita lihat ada sekitar kurang lebih 10 ekor ya. Berbagai macam motif bulu, ada yang warna hitam, ada juga yang warna putih. Ini ada domba daraan, ada juga yang dantenan ya. Nah, kalau yang ini yang warna hitam, ini daraan, umurnya 1 tahunan ya. Bobot timbangannya kisaran antara 20 sampai 25 kg-an. Oh, untuk domba yang seperti ini dikasih harga Rp1.350.000. Yang di sebelahnya ini sama juga, ini warna putih dan tenan juga, umurnya 1 tahunan, bobot timbangannya 20 sampai 25 kg-an. Dan kalau untuk harga Rp1.350.000. Nah, lanjut kalau yang di sebelah sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Ini ada domba dantenan semuanya. Bobot timbangannya ini kisaran antara 25 sampai 30 kg-an ya. Umurnya rata-rata 1 tahunan lebih. Dan kalau untuk harga domba yang depan saya ini kisaran antara Rp1.350.000 sampai Rp1.500.000-an ya. Nah, lanjut kalau yang di sebelah sini motif bulunya warna putih ya. Ini dantenan, umurnya saat ini 1 tahunan lebih ya. Bobot timbangannya 20 sampai 25 kg-an. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp1.500.000. Lanjut kalau yang di sebelah sini ada 1, 2, 3 ekor ya. Ini dantenan semuanya, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Nah, ini rata-rata umurnya 1 tahunan lebih ya. Bobot timbangannya 20 sampai 25 kg-an. Dan kalau untuk domba yang seperti ini dikasih harga kisaran antara Rp1.400.000 sampai Rp1.500.000. Nah, lanjut kalau yang di sebelah sini kita lihat ini domba dantenan ya. Motif bulunya warna putih, umurnya 1 tahunan lebih. Bobot timbangannya 25 sampai 30 kg-an ya. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp1.800.000. Nah, lanjut kalau yang di sini kita lihat ada 2 ekor. Ini dantenan semuanya, rata-rata umurnya 1 tahunan lebih ya. Bobot timbangannya 20 sampai 25 kg-an. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp1.500.000 per ekor ya. Nah, yang sebelahnya ini daraan ya. Umurnya di bawah 1 tahunan, bobot timbangannya 15 sampai 20 kg-an ya. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp1.350.000. Nah, yang di depannya ini dantenan semuanya ya, warna putih, umurnya 1 tahunan lebih. Bobot timbangannya kisaran antara 25 kg-an, ada 2 ekor ya. Nah, per ekor ini dikasih harga Rp1.500.000-an.
Nah, kalau yang di sebelah sini kita lihat ini ada sekitar 5 ekor ya. 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Ini daraan semuanya. Umurnya di bawah 1 tahunan ya. Ada yang warna baracak, ada juga yang warna putih. Ada yang belang sapi ya. Bobot timbangannya ini kisaran antara 15 sampai 20 kg-an. Dan kalau untuk harga domba yang ini per ekor dikasih harga 1.350.000 sampai 1.500.000 rupiah ya. Nah, lanjut kalau yang di sebelah sini ya. Ini indukan semuanya ya. Motif bulunya sambung. Ya kan, yang ini umurnya 1 tahun setengah lebih. Bobot timbangannya ini kisaran antara 25 sampai 30 kg-an ya. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga 2.500.000 rupiah. Nah, lanjut kalau yang di sebelah sini kita lihat yang ini daraan ya. Ada yang warna motif bulu baracak, ada juga yang warna putih. Ini umurnya di bawah 1 tahunan ya. Dengan mempunyai bobot timbangannya kisaran antara 15 sampai 20 kg-an. Dan per ekor domba yang seperti ini dikasih harga 1.350.000 rupiah. Nah, yang di belakangnya ini motif bulunya belang sapi ya. Ini indukan, umurnya 1 tahun setengahan. Bobot timbangannya serata 20 sampai 25 kg-an ya. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga 1.500.000 rupiah. Nah, lanjut kalau yang di sebelah sini, ini indukan bawa anak ya. Itu induknya satu, ini anaknya satu. Ini domba masuk domba garuk, domba betina kuping panjang. Induknya ini umurnya 2 tahunan ya, dengan bobot timbangannya 25 sampai 30 kg-an lebih. Sedangkan kalau anaknya umurnya baru 2 sampai 3 bulanan. Bobot timbangannya 5 kg-an kira-kira begitu ya. Dan kalau untuk harga satu paket, induknya satu, anaknya satu, ini dikasih harga 3 juta rupiah ya. Nah, kalau yang di sebelah sini, induk bawa anak ya, induknya satu, anaknya ada 2 ekor ya. Kalau induknya ini umurnya 2 tahunan lebih, dengan mempunyai bobot timbangannya kisaran antara 25 sampai 30 kg-an ya. Dan kalau untuk anaknya 2 ekor ini umurnya 5 sampai 6 bulanan. Dan kalau untuk harga domba indukan bawa anak, hidupnya 1, anaknya 2, ini dikasih harga 4.500.000 rupiah. Nah, lanjut kalau yang ini sama juga indukan bawa anak ya. Ini induknya satu, anaknya satu, motif bulunya hampir sama, belang sapi semuanya. Induknya ini umurnya 1 tahun setengah lebih. Kalau anaknya umurnya 2 sampai 3 bulanan. Induknya ini bobot timbangannya kisaran antara 20 sampai 25 kg-an. Sedangkan kalau anaknya kisaran antara 5 sampai 10 kg-an. Nah, kalau untuk satu paket ini induknya satu, anak satu, dikasih harga 3.500.000 rupiah ya. Nah, sebelahnya juga ini sama, indukan bawa anak, induknya satu, anak satu, motif bulunya hampir sama ya, perpaduan warna putih dan warna hitam. Induknya ini umurnya 2 tahunan, sedangkan kalau anaknya ini umurnya 2 sampai 3 bulanan ya. Bobot timbangannya induknya kurang lebih 15 sampai 20 kg-an, kalau anaknya 5 sampai 10 kg-an ya. Dan kalau untuk harga satu paket induknya satu, anaknya satu, ini dikasih harga 3 juta rupiah ya. Lanjut kalau yang di sebelah sini, ini motif bulunya baracak ya. Ini domba garut betina kuping panjang, umurnya antara di bawah 1 tahunan ya. Bobot timbangannya 20 sampai 25 kg-an. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga 1 juta
700.000 rupiah. Nah, lanjut kalau yang di sebelah sini betina indukan ya, ada yang warna coklat, ada juga warna putih. Ini umurnya rata-rata 1,5 tahun sampai 2 tahunan ya. Umur timbangannya ini kisaran antara 25 sampai 30 kg ini indukan. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga kisaran antara 2 juta sampai 2 juta 500 ribu rupiah. Nah, pemirsa Hobi Seni Channel, itu tadi adalah review dan informasi harga domba Garut jenis betina. Ada betina indukan, betina jantanan, betina daraan, bibit bawa anak yang hari ini ada di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Tadi harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang, serta video ini hanya sebagai bahan referensi ketika nanti pemirsa semuanya akan berbelanja domba Garut di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang. Dan di sini menyediakan berbagai macam jenis domba Garut. Ada domba aduan, domba atau domba tangkas, domba bibitan, domba indukan, domba pejantan, pedaging, semuanya ada di sini. Jadi langsung datang saja ke Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Sekian dulu review dari saya dan nantikan video menarik lainnya seputar domba Garut hanya di Hobi Seni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.